Berikut ini untuk pengujian kit inverter EGS002 4 MOSFET TO247 12 volt. Sebelum kami kirim, kemudian ini untuk nomor pesanannya. Kemudian langsung saja kita uji di sini. Untuk langkah yang pertama, kita nyalakan inverternya terlebih dahulu. Di sini saya nyalakan ya. Kemudian di sini saya akan menunjukkan untuk settingan batas atas, batas bawah, dan kembali onnya. Di sini tegangan di posisi 14,3 volt. Kita akan naikkan tegangannya. Ya, di sini di posisi 15,6 volt. Di sini inverter off untuk settingan batas atasnya. Kemudian kita akan turunkan tegangannya untuk melihatkan settingan batas bawah. Ya, di sini di posisi 11,2 volt, di sini inverter off untuk settingan batas bawahnya. Kemudian inverter akan kembali hidup di posisi, ya, inverter kembali hidup di posisi 12,5 volt. Kemudian kita akan melakukan pengujian beban. Kita nyalakan di jalur baterainya terlebih dahulu. Di sini sudah menggunakan jalur baterai. Kemudian untuk pengujian beban kali ini, kita akan menggunakan beban pemanas ini. Kita beban saja di sini, beban terbaca sampai 100 watt lebih ya, kita tambah lagi di sini, beban terbaca sampai 200, kita tambah lagi di sini 300, kita tambah 100, 400 ya, masih bertahan, kita tambah sekitaran 100, dan di sini beban terbaca sampai 500 watt lebih, dan di sini inverter proteksi off. Kemudian untuk berapa detik inverter akan kembali hidup. Ya, di sini inverter sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Sekian, terima kasih.